underscore-nya. Eh uh, font-nya saya bold -kan untuk eh uh, tebalkan eh uh, teksnya. Font-nya. Oke, okay, itu untuk navigasinya. Selanjutnya untuk banner. Di sini eh uh, satunya ini COVID-19 ini saya bungkus pakai div yang kelasnya banner. Nah, untuk banner di sini sini uh, untuk banner, ini banner before. Jadi eh uh, saya pakai font saya beri konten sebelum banner sebelum elemen banner yaitu kontennya itu uh, nol apa tidak diisi tapi ada position absolute topnya 0 pixel 0 pixel height-nya bottomnya 0 pixel left-nya 0 pixel background hmm. color-nya ini ini berfungsi sebagai opacity atau gradient sih jadi misalnya ini saya ubah warnanya menjadi ungu terus saya save nah gitu jadi dia menimpa gitu supaya untuk, untuk kelihatan gelap gitu biar enggak biar kelihatan uh, biar tulisan ini kelihatan covid nantinya terus untuk bendernya with-nya 100 uh, min min nya 100 juga height-nya 600 pixel nih height-nya tingginya posisinya relatif display-nya saya flex kan itemnya center supaya tengah tengah secara vertikal ini kalau ya ini. Nah, tengah secara horizontal mak Ya, tengah secara horizontal maksud saya. Entah kalau ini tengah Nah, pokoknya gitu. Nah, ini untuk tengah secara horizontal. Ya, horizontal. Nah, terus background image-nya ini saya pakai ini sudah saya download. Terus size-nya saya coverkan. Baik, posisinya saya senter-senter kan, biar tengah dia. Oke, untuk banner H1-nya untuk H1-nya untuk tulisan profit nya saya posisinya sama relatif colornya white dan font size-nya 9 mm. Jadi selanjutnya Oke, bannernya udah. Setelah itu konten, masuk konten. Jadi eee, seluruh konten ini saya bungkus menggunakan div dengan kelas konten. dimana di mana nanti kelas konten di sini. Jadi CSS-nya saya beri background white. Jadi ini ada white di sini kontennya white. Nah, karena di body ini di body saya beri uh, warna ini. Ini warna abu-abu seperti ini dan font family-nya ini. Jadi untuk kontennya untuk uh, membedakannya kontennya saya beri, uh, beri warna white jadi ini dengan border radius 50 pixel marginnya 5%, 5 untuk atas ini 5% 10% untuk kanan di sini 5% untuk bawah ini dan 10% nah untuk kiri oke okay, uh, paddingnya ini paddingnya Uh, untuk konten yang di dalamnya jarak untuk konten di dalamnya jika saya 30 pixel disini di sini 20 pixel ya dari 20 pixel padding untuk atasnya kanan kiri 30 pixel supaya jaraknya tidak terlalu dekat jika saya ubah 0 pixel jadi ini terlalu dekat ya eh. kurang indah menurut saya nah, 0 pixel dan untuk bawahnya yaitu 40 pixel jarak bawahnya oke okay. Uh, itu untuk kontennya selanjutnya untuk konten image image ini di sini uh, untuk tag image ini saya uh, embed menggunakan link di sini saya ada beri alternatif jika linknya error atau rusak jika saya ubah ini nah di sini ada gambar itu gambar coronavirus ini alternatifnya jika rusak rusak gambarnya setelah itu sini ada e, saya tetapkan atribut tingginya yaitu data 4 supaya sama nanti data 4 jadi saya jadi di CSS-nya image content ada bentar. di CSS nah di e, image ini saya beri e, nama kelas image content untuk image yang di content jadi untuk CSS-nya image content itu jadi eh uh, max width nya 100%, widthnya 25 rem, displaynya block supaya bisa ditengahin. Ini nya 100 pixel di atas. Jadi tiap-tiap elemen di sini, tiap-tiap ya tiap-tiap eh uh, image ada 100 pixel untuk padding atasnya. Sini 100 pixel, 20 pixel untuk kanan, 20 pixel untuk bawah, 20 pixel untuk kiri. Jadi height-nya ini auto. Maksudnya 100%. Margin left-nya auto, marginnya yang auto. Jadi ini untuk responsif ya. Jadi uh, gambarnya itu responsif. Inspect. Nah, itu. Gambarnya jadi itu mengecil ya. Oke, okay, uh, lanjut. Itu untuk image kontennya sini untuk H2 nya H2 nya saya cuma beri beri ini bagian bottom nya 10 pixel supaya ada jarak dengan P2 nya jadi uh, eh, dengan P nya jadi P di sini saya beri atau align justify saya tidak kasih uh, chest nya jadi saya beri yang begini untuk tengah untuk menengahkan tulisannya eh untuk rata kanan kiri nih justify Terus, ini udah untuk ini ID Corona satu ini saya uh, buat untuk ini ya, buat nih untuk nafkahnya. Jadi, ketika saya tekan pengertian, nah, dia pindah ke sini ke kontennya. Oke, okay. lanjut setelah itu, uh, ini untuk Corona 2-nya id .02 nya yaitu gejala ini gejala. Sini saya uh, bungkus PP nya pakai div card. Setelah itu saya bungkus lagi pakai kolom kolom ini untuk uh, uh, supaya tampilannya seperti ini. Jadi saya pakai flex di CSS nya di nih di row nya saya flexkan, kan justify content nya center jadi di tengah flex nya saya wrapkan supaya dia itu aktif warp -nya, flex direction-nya row, bukan kolom. Kalau kolom dia ke bawah gini. Kolom dia ke bawah. Nah, gitu. Jadi saya row kan. Itu terus marginnya 10 pixel uh, untuk atas bawah, uh, minimal pixel untuk kanan kiri. Jadi untuk H3-nya untuk ini Row H3-nya ini untuk gejala umum uh, ininya saya beri margin bottom 30 pixel untuk supaya ada jarak dengan konten di dalamnya setelah itu row nya ini marginnya 5 pixel atas bawah tambah ada jarak lagi uh, kolomnya kalau untuk kolom w 33% ini 33% nya flex nya 1 jadinya uh, flex go satu, flex basis kalau di kalau saya buat satu di sini saja, jadi flex pokoknya satu, flex seringnya satu, flex basisnya nol ya kalau defaultnya gitu. Dan paddingnya nol dengan 10 pixel untuk kolomnya. Nah itu card nya ini untuk card nya ini saya buat padding atasnya 16 pixel, padding kanan kiri 10 pixel, padding bawahnya 40 pixel. Jadi kalau ini saya ubah bisa oke okay. terus nya 100 persen nya 100 text align nya center untuk tengahnya text di dalamnya box shadow ini saya ubah kayak uh, supaya ada kelihatan uh, menonjolnya ada card gini ada shadownya terus background colornya ini saya gelapin biar uh, beda gitu dengan konten di dalamnya terus cut image-nya 60% saja biar nggak kebesaran dan headnya nya auto. Di sini auto di sini saya supaya ini supaya uh, responsif ya. Di sini juga saya uh, pakai media query untuk jika max width-nya 1200 pixel uh, jadi kolomnya itu yang diubah. Jadi margin bottom-nya 20 pixel, flex-nya jadi flex-grow-nya 0 0 dan flex-basis-nya 800 pixel, width-nya 100%. Jadi gini. Nah, ketika ini nyentuh 1200 di sini. Nyentuh 1200. Nah, tuh. Dia bakal langsung berubah. Ini 1200. Nah, langsung gitu. Dan ketika makin kecil, dia makin jadi seperti kolom gitu. Oke. Lanjut. Cardnya sudah untuk pencegahannya. Untuk konten kedua, yaitu ini warna tiga ya sama untuk ini untuk nah bahannya nah ini um, seperti biasa saya embed image nya menggunakan web di sini terus pencegahan aduannya saya uh, bungkus pakai div di sini Oke, okay, H2 -nya, ini seperti biasa ya. Ini pakai uh, unordered list, pakai bulat kalau saya tidak uh, ubah unordered listnya. Oke, okay, ini ya uh, seperti biasa saja. Tidak ada yang saya ubah. Tidak ada yang saya ubah terus. Untuk footernya di sini, ini ada saya tag tag paragraf, saya bungkus pakai footer terus bagian footer di sini saya kasih di CSS-nya saya kasih center untuk tengahin terus padding bottom-nya 30 pixel untuk jarak ini supaya lebih ke, ke tengah gitu jadi uh, kalau untuk scrollnya di sini di sini ketika saya tekan nafbak uh, scrollnya gitu uh, dia ada animasi scrollnya di sini saya kasih disini di sini di style SS-nya saya kasih ini scroll behaviornya smooth jadi kalau auto dia langsung loncat dia langsung loncat ke ini nah ke itu jadi saya kasih smooth supaya ada uh, interaksinya sedikit nah itu oke oh. Oke, okay. mungkin uh, cukup. Mungkin semua sudah saya jelasin. Mungkin sekian, sekian dari penjelasan dari project akhir yang saya kerjakan. Jika ada salah kata uh, yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.